Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Semoga Anda semua tetap sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan tentunya saya juga alhamdulillah saat ini sehat. Dan ternyata sahabat, pola hidup sehat itu bukan hanya untuk makanan saja. Dan ternyata saya ini melihat di channel YouTube-nya Bapak Haji Roma Irama ya. Nah, jadi begini kata Pak Haji nih. Jadi pola hidup sehat itu pertama bersihkan hati. Ya. Jadi bersihkan hati dalam artian kita jangan pertama jangan benci sama orang, jangan sebel sama orang, jangan marah sama orang. Jadi begitu kata Pak Haji, kita harus bisa menerima apa namanya keburukan orang lain, begitu. Dan ini Pak Haji, maksud. Emang iya benar ya sahabat. Kita harus mampu menerima keburukan orang. Jadi sebenarnya apa kita benci sama orang itu? Jadi istilah kedokteran kisopomatik katanya. Jadi itu somatik itu penyakit fisik yang karena kiso karena mental, karena jadi istilah kedokteran ada juga yang namanya kisomatik. Kisomatik itu penyakit mental ya, jadi pikiran. Jadi kalau kita berburuk sangka sama orang itu terjadinya jadi pikiran. Jadi mengganggu kena kepada kesehatan kita sebenarnya gitu ya, tapi juga jadi begitu ya sahabat, pola hidup sehat itu bukan hanya kita mengutamakan makan, tapi kita juga selebihnya yang lebih utama itu bersihkan hati ya, dengan pernah membenci sama orang, dengan pernah marah sama orang, jangan pernah sebel sama orang, bahkan sekalipun orang yang benci sama kita, nah kita harus menerima di situ ya. Dan tentunya yang kesekiannya kita perlu olahraga, istirahat yang cukup. Nah, makan juga. Nah, untuk itu saya mau makan. Yuk, sahabat, kali ini saya ada makanan yang sangat komplit sekali nih, Kas. Sudah saya siapkan makan di sini ada petai nih. Ini ada mie goreng dan juga ada daging ayam juga ya. Dan sini juga ditaburi dengan si cabai merah ini, dan di sini ada yang spesial juga, ini ada ikan capu ya, kalau orang istilah orang Cianjur ikan capu, kalau orang Tasik namanya ini ikan ajan begitu ya. Tentunya makan menu hari ini saya sangat manjur sekali sahabat, jadi jangan lupa makan, dan yang tadi kata Pak Haji Roma Irama, bersihkan hati supaya kita sehat. Saya udah persiapkan ini sambalnya buat namburi di si ini ikan japu. Ada saya ini kita tumpahkan sini di si ikan asinnya. Itu. Os, astagfirullahaladzim. Kaget kaget. Nah, taburi di sini ya. Oke, mak kita makan. Nah, taruh sini di kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita cobain ini. Saya udah gak kuat nih lihat ini petai sahabat, petai goreng. Udah digoreng nih katanya. Petai goreng mah sama ini nih, ikan asin. Kita pelotokin ikan asinnya asin. Aduh, dan ini sambalnya men. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba. Luar biasa. Nah, cara rasanya. Coba ayamnya. Review dulu. Ayam goreng juga. Mantap juga. Coba lagi timbinya. Spesial, masakan spesial. Minyak kenyal dan sangat nikmat. Hei sahabat, tapi sambal ini enak banget kita sebelum. Oke, tanpa basa-basi, lanjut kita makan. Petai sama ikan asin. Oke,
rasanya sangat istimewa, bro. Oke. Ini petainya cocok. Pedas pisan nih. Ayamnya sambal dulu. Kayaknya mantap sekali. Udah lama gak makan ikan asin, sahabat. Cabainya cabai domba ataupun cabai domba, kalau semua domba. Sangat enak sekali ikan asin sama petai berai. Asli mah. Ayam sudah saya iris. Sebut mungkin supaya makannya lebih cepat, gampang, dan lebih asik, lebih nikmat. Bedo. Sabian. Jadi sebenarnya ikan asin sama petai itu klop. Seperti air panas sama kopi. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kenyang dan
seger sekali karena makannya sama cabai. Ya, gitu ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.